Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mizah Nu'aiman radhiyallahu ta'ala anhu ma'a a'rabiyin. Wa akhraja Ibn Abd al-Barr fi al-Isti'ab عن ربيعة بن عثمان رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد وأناخ ناقته بفنائه فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنعيمان بن عمر الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان يقال له النعيمان لو نحرتها فأكلناها فإنا قد قرمنا إلى اللحم ويضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنها قال فنحرها نعيما ثم خرج العربي فرأى راحلته فصاح وعقراه يا محمد صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا؟ قالوا النعيمان فاتبعه يسأل عنه فوجده في دار ضباعة بن الزبير ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما قد اختفى في خندق وجعل عليه الجريد والسعف فأشار إليه رجل ورفع صوته يقول ما رأيته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بإصبعه حيث هو فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه السعف الذي سقط عليه فقال له ما حملك على ما صنعت قال الذين دلوك علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أمروني قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن وجهه ويضحك قال ثم غرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ذكره في الإصابة. Bercandanya Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu ta'ala anhu kepada seorang Arabi. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitab Al-Isti'ab dari Sayyidina Rabi'ah bin Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, suatu hari datanglah seorang Arabi untuk sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arabi itu pun masuk ke dalam masjid karena nabinya lagi ada di masjid. Kemudian sebelum masuk, Arabi tadi mengikatkan tali kekang untanya yang dia kendarai untuk datang di teras masjid. Kemudian dia pun masuk meninggalkan untanya. Di sekitar situ sedang duduk beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antaranya ada namanya Sayyidina Nu'aiman bin Amr Al-Ansari. Maka sahabat-sahabat yang lain berkata kepada Sayyidina Nu'aiman, "Wahai Nu'aiman, gimana kalau kita sembelih aja unta ini? Kita udah lama gak makan daging." Maka Nu'aiman gak langsung mau juga, ini untanya orang, gimana kita mau makan? Sahabat yang lain menjawab lagi, tenang, kalau kamu yang melakukannya pasti sama Nabi nanti diganti rugi. Saking baiknya Rasulullah SAW dan saking kamu tuh disayang oleh beliau, udah sembelih aja, diganti. Nu'aiman pun tanpa pikir panjang langsung datang disembelih unta orang. Enggak berapa lama yang punya keluar, enggak sempat juga sebenarnya mereka makan, bercanda aja. Enggak dimakan juga, hanya disembelih doang. Enggak berapa lama Arabinya keluar dan melihat unta tunggangan yang dikendarainya barusan sudah mati disembelih. Maka Arabi tersebut teriak kaget dan teriak, ya wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun keluar
dari masjid dan melihat apa yang terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Semua menjawab Nuaiman. Nuaimannya udah kabur keluar karena takut. Sayyidina Nuaiman kabur di parit. Ada kayak parit gitu di dekat rumahnya Dubaah binti Zubair. Kemudian Sayyidina Nuaiman menutupi atasnya biar enggak kelihatan. Paritnya itu ditutup pakai pelepah-pelepah kurma. Sembunyi di situ biar enggak ketangkap oleh Rasulullah sallallahu. Maka teman-temannya tadi yang nyuruh dia juga nyembelih, dan yang ngasih tahu siapa yang nyembelih juga mereka yang ngasih tahu di mana Sayyidina Nuaiman mumpet. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dibuka pelepah kurmanya, diangkat, ditarik. "Kenapa kamu melakukan itu?" Jadi tidak ada kemarahan, tidak ada bentakan, tidak ada cacian, apalagi pukulan. Tetap tenang dan lemah lembut. Ini contoh guru sejati, dai sejati. Selalu pernah lemah lembut, enggak marah-marah. Dengan lemah lembut, "Kenapa kamu lakukan itu?" Maka Nuaiman pun dengan polos menjawab, "Yang ngasih tahu jenengan saya ngumpet di sinilah yang telah menyuruh saya untuk nyembelih." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan wajah Sayyidina Muawiyah yang kotor karena ngumpet di parit dan kena kotoran-kotoran debu-debu dari pelapa-pelapa kurma itu, udah kucel. Namanya ngumpet di selokan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membersihkannya, langsung wajah beliau diusap, dielap. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. "Kok ada orang sepolos ini? Disuruh nyembelih ya nyembelih. Dikasih tahu sama temennya lagi dibocorin, jujur sebenarnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, aku yang akan menanggung ganti ruginya membayar ontanya Arabi tersebut." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membaca satu kisah sahabat, bagaimana kehidupan sahabat ini juga enggak terlalu kaku, ada bercanda-bercandanya. Ada tertawa-tertawa, tidak yang dingin terbanget gitu. Nah, padahal mereka lah orang-orang terbaik di dunia ini. Berarti kalau kita mau jadi baik juga harus ikut dengan kehidupan mereka. Insyaallah, gimana Rasulullah SAW guru yang terbaik, gak ada marah-marah, gak ada nyalah-nyalahin orang. Maka ini juga lah yang ingin kita sebarkan dari tempat kita ini sekarang, kemana-mana sebarkan senyum, sebarkan kebahagiaan, sebarkan keramahan, sebarkan akhlak yang mulia seperti Rasulullah SAW dan para sahabat. Insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم احفظنا كما حفظت عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين مرارا وتكرارا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما, واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما مغفورا. اللهم اجعل هذا المكان مركزا للعلم والذكر والدعوة والخيرات. اللهم كمل مبانيها, كمل معانيها, أكثر عددها, وبرك في كل شيء فيها, إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Hadirin yang mulia, kepada Allah SWT, di sini tidak ada yang lain. Kita
kita teruskan di aman dan tetap sampai nanti insyaallah bulan ini kita selesai, besok terus diteruskan dengan apa ini dah pemberangkatan sama 10 hari untuk gerak di halaqahnya masing-masing untuk mengundang saudara-saudara kita datang di masyarakat bulan ini.